Cek cek satu 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 makan bakso satu satu. Wah, sudah mulai, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, kelas 2 ya? Ish. Bertemu kembali dengan Bapak Tio dalam pembelajaran TIK kelas 2. Oke. Langsung saja kita masih berkaitan dengan Paint ya, aplikasi untuk menggambar. Masih ingat gak minggu kemarin gambar apa? Gambar ikan hiu pakai curve ya. Oh ya, nih pakai curve nih tuh ya. Masih ingat kan? Nah, good job. Oke, Bapak sudah buka aplikasi Paint-nya, tapi sebelum kita memulai, seperti biasa, awali dengan berdoa. Oke, semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat juga berkah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, siap, langsung saja kita ke pembelajaran Paint selanjutnya. Kalau minggu kemarin kita itu belajar membuat hiu dengan curve garis melengkung, pada kesempatan kali ini kita akan membuat lingkaran. Nah, dari lingkaran itu kita akan menjadikan sebuah ini ada di sini nih, ulat ya. Jadi dari beberapa lingkaran kamu bisa lihat tutorial di halaman 74. Nah, langsung saja kita praktikan. Kali ini buku itu dia ada berapa sih? Oh, ada 4. Badannya ada 4 lingkaran. Nah. Ini kita buat badannya dulu. Nah, kalau kamu kliknya sekali, nih kayak Bapak sekali, lingkarannya akan tidak beratur, bisa lonjong kayak telur tuh, kayak telur dinosaurus tuh. Atau bisa juga lingkaran sempurna. Nah, supaya tetap menjadi lingkaran semua, kamu bisa tekan shift. Sambil menekan lingkarannya, kamu klik shift. Ini Bapak lagi klik shift nih. Shift-nya Bapak tekan. Bapak copot. Bapak lepas. Tuh, jadi berantakan lagi. Bapak tekan shift lagi. Tuh, beda kan? Jadi dia teratur. Jadi rapi. Oke. Kayak ada gangguan sedikit. Oke, nah selanjutnya kita copy paste ya, menggunakan icon nih, transparent selection nih ya, di select ini yang ada garis apa sih, tanda panah gitu ya. Tanda panah, kita klik yang paling bawah, transparan selection. Kalau masih bingung, kamu bisa lihat di buku ada tutorialnya ya, dari halaman 74 sampai 78 selesainya. Oke. Nah, jadi kita, nah ini udah di copy, terus belum di copy ya. Kita seleksi dulu. Kok kelingkaran sih? Salah. Nah, ini udah. Nah, sambil dia checklist nih ya, checklist. Kalau sudah baru kita blok nih. Kita blok. Kita ambil, ibarat kata ambil bagian lingkaran ya. Lalu kita copy, lalu kita paste. Nah, kita sudah dapat. Jadi kamu tidak perlu membuat lingkaran-lingkaran lagi untuk mengurangi bentuknya, nanti tidak sama. Paste lagi, cepet kan, mudah sekali. Terima kasih Bapak yang menemukan copy paste. Mudah sekali bukan? Kok kayak bakso ya? Bapak ya,
Tinggal kita kasih antena. Nah, ulet ulet bulu. Ulet bulu apa ini? Biasanya sini ada. Ya, lonjong dia itunya. Udah, enggak apa-apa. Hiasan. Oh, mau kasih muka. Enggak apa-apa kasih muka. Kasih muka. Aduh, jelek banget nih. Betul lagi sedih. Serem. Nih kita pakai lagi kurs yang kemarin untuk membuat mulut ya. Salah lagi bapak ini, kayak dia lagi melet ini ya. Tuh jelek, jangan, nanti kamu buat yang bagus ya, jadi kayak bapak nih jelek. Alhamdulillah, cuma matanya salah itu. Aduh, dihapus dulu matanya, pakai lingkaran aja. Lingkaran, udah rapi. Boleh. Beda-beda kayak gini jadinya tuh, nggak sama matanya juling gini tuh. Nah, oke. Tinggal diwarnain merah, kuning, hijau. Ini beri warna yang kamu suka aja. Oke. Kamu suka warna apa aja, bebas, tidak terpengaruh bapak. Kamu bebas menentukan warna yang kamu suka. Ini mulut merah, kok jadi serem ini ya, mulutnya serem banget ini. Aduh. Nah, matanya hijau kali ya kak. Ya Allah, serem banget mulutnya. Oke, ya. Bisa juga ditambahin dihias-hias, kamu dihias-hias, misalkan dia lagi di tanah ya. Terus. Nah, nih, boleh dihias-hias atau di daun, biasanya bapak dulu di daun sih. Nah, contoh ya, atau di daun nih, contoh di daun, misalkan bikin daun. Ini daun nih, daun linjo ya. Daun linjo, daun ceritanya. Ini kan ceritanya lagi di daun. Tembus, bocor.
Nah, wah ini kurang bagus sih batu ini. Hijau nih. Serem, serem, serem. Matanya putih aja deh. Wish. Nah, terus kita kasih pola-polanya. Biasanya juga ini enak. Mana ya yang ini? Tuh. Kitanya apa sih namanya? Apa sih namanya? Apa namanya? Itu apa? Kayak urat-uratnya gitu loh. Pohon ya, pohon ada daun, daun kan ada urat-urat gitu tuh. Ya, kreasi aja sih, nggak boleh, nggak harus kayak bapak ini memang kreasi aja. Maaf ya, gambar bapak sangat bagus. Ya, seperti itu ya ceritanya. Ini daun, ini ceritanya. Oke, bisa kamu lanjutkan. Jangan lupa disimpan di komputer kamu untuk sebagai kenang-kenangan. Bapak akhiri, tetap jaga kesehatan kamu, jaga kondisi, terus berolahraga, jangan lupa sering-sering berdoa. Oke, semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya, TIK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.